semua. Kali ini saya akan react sebuah drama berseri yang agak klasik lah juga kalau kita cakap 11 tahun lepas, iaitu Playboy Itu Suami Aku, lakonan Fatah Amin. Saya tak pernah react drama berseri ni, saya tak pernah tonton satu episod pun, tapi drama berseri ni popular kerana berdasarkan novel yang popular jugalah. So kita tengok sedutannya. Apa hal kau ni? Betul tak? Aku baru lepas break off dengan semua girlfriend-girlfriend kau. Tapi itulah, ada juga yang tak puas hati macam kau tadi. Memang orang tak puas hati. Kan orang yang nak, yang kau ni. Tunggu hati nak beli dengan orang kenapa? Okay, jap-jap. Yang kau ni tiba-tiba nak beli dengan semua awal baik kau ni kenapa? Pas sekarang ni aku dah tak nak main-main dah. Aku nak fokus dengan kerja-kerja aku. Fokus kerja? Fokus kerja ke fokus dengan PA baru? Betul kan? Yang kau lah terpikat dengan PA baru kau kan? Kerja nak merepek boleh tak? Yelah, bina tu sekarang kan dah hot. Sombong pula tu. Kau main pantang tu macam tu kan? Okey, itu dia. Sedetan je, sikit je. Tapi dalam drama bersiri ni, Fatah Amin dia bawa watak seorang playboy. Maksudnya hot gila lah. Lelaki idaman, idaman semua gadis-gadis. Dalam drama bersiri ni, Fatah Amin digandingkan dengan pelakon wanita iaitu Ristina Munim, yang kita tahu kakak kepada pelakon Ruhainis yang juga ada tengah ada kes panas lah awal tahun tahun ni. Tapi kalau kita tengok karier diorang sepanjang 11 tahun ni, macam Fatah makin masih lagi aktif berlakon lah, banyak lah drama ni berlakon. Dan pada tahun 2017 tak silap saya, dia menang anugerah bintang popular Berita Harian sebagai bintang paling popular. So maknanya daripada drama bersiri ni, Playboy Itu Suami Aku, nama dia naik dan sampai tahap dia jadi bintang paling popular. Dan itu membuatkan saya tertanya-tanya apa aura Fatah Amin ni yang membuatkan dia jadi popular masa tu. Kalau dari segi lakonan, saya boleh persoalkan lakonan dia sebab ada kayu juga sebenarnya Fatah Amin ni. Dan macam mana dia boleh masuk dalam industri lakonan ni? Yang saya tahu dia sebenarnya ada kaitan dengan Samsul Yusof dan Yusof Aslam. Bila saya kaji, rupanya Fatah Amin ni dia cucu saudara kepada Yusof Aslam dan menjadikan dia ni anak saudara kepada Samsul Yusof dan Syafiq Yusof, sebab dia cucu saudara Yusof Aslam belah bapak dia. Maknanya bapak kepada Yusof Aslam ni, bapak kepada Fatah Amin ni, dia sepupu lah kepada Syafiq dan Samsul. Tapi okey, bukan tapi lah. So maksudnya dia start berlakon dengan dia start masuk dalam industri ni sebab keluarga Yusof Aslam jugalah. Seingat saya seawal tahun 2012 dia dah mula berlakon dalam filem Saya Amat Mencintaimu, lakon arahan Syafiq Yusof, iaitu bapak saudara dia. Bapak saudara dia rasanya lagi muda dari dia. Kemudian dia naik dengan beberapa drama lain lah. Pencinta, Strawberry Dam Curry Pop, Cinta Dari Marih, Hello Mr. Perfect. Lakon juga Gerak Khas dan apa? Terbitan Datuk saudara dia. Adalah drama lain macam Ketupat Palas, Mr. Handsome, Suri Hati, Mr. Pilot, digandingkan dengan Nilofa. Masa tu Nilofa dengan Fatah ni orang kata macam perfect lah, perfect couple lah, tapi jodoh tak panjang masa tu. So itulah yang saya boleh nampak lah. Career Fatah makin berkembang sampai sekarang. Tapi saya malas nak sentuh hal peribadi dia lah. Saya lebih fokus dekat karier dia. Bila saya tengok balik itulah drama lakonan, ada beberapa filem dan drama je lah yang lakonan Fatah je lah yang saya ambil perhatian. Macam KL Anaki rasanya lakonan Fatah Amin juga. Dia
bukan KL lagi, KL Special Force. KL Special Force di bawah Tak Zul pada tahun 2018. Di mana filem tu dia break daripada karakter, maksudnya break daripada wat, lakon drama-drama tujuh petang ginilah, drama romcom ke drama ni, drama romantik ke drama apa, soap opera. Dia tahu apa, dia berlakon wat, filem aksi di bawah arahan bapak saudara dia, Safiq Yusof. Jadi untuk memperbagaikan range lakonan dia lah. Masa tu saya bagi perhatian jugalah kat dia. Nak cuba nampak dia berbeza tu daripada drama-drama drama-drama soap opera yang dia pernah lakon. Tapi adakah kalau kita tengok sekarang ni, adakah dia ni masih lagi seorang pelakon yang orang kata eye candy ke, macam worthy ke nak untuk ditonton dekat TV ataupun filem, ataupun bintang dia makin berhubung jatuh, saya tak tahulah. Tapi harapnya hal pribadi Fatah Min ni tak bagi efek kesan kepada karir lakonan ni. Okey, jumpa lagi.